Sudah, Ibu. Hari ini kita materinya potasium sama natrium. Untuk potasium, natrium itu adalah termasuk elektrolit ya. Elektrolit itu untuk pemeriksaan biasanya ditujukan untuk menganalisa apakah cairan tubuh itu sudah memenuhi ataukah terlalu pekat atau kurang. Ya, contoh hal sederhana seseorang yang kekurangan elektrolit ya seperti orang dehidrasi ya, habis kepanasan gitu upacara mamanya ya 15 menit atau sampai 1 jam di udara panas, cuaca panas, terus kita banyak mengeluarkan keringat, biasanya kita akan kekurangan elektrolit ya. Terus ada lagi imbasnya itu tidak hanya seperti iklannya minuman ya, kurang cairan itu akan menyebabkan nggak fokus ya, paling minimal itu tidak fokus karena cairan di dalam tubuh kita menurun, elektrolit menurun, itu di otak pun juga akan menurun. Akibatnya paling sederhana yaitu kita nggak fokus sama sama satu hal yang ada di depan kita. Yang paling berat ada bisa penurunan kesadaran, pingsan. Terus pingsan bisa berlanjut ke apa namanya kegagalan organ. Jadi kalau cairan di otak, elektrolit di otak itu turun, itu akan berakibat pada organ yang lain. Jadi misalnya orang stroke itu kan yang terkena ada sumbatan di otak, tetapi efek samping dari sumbatan di otak itu bisa di organ, namanya tangan nggak bisa gerak, mulutnya apa namanya tidak seimbang sebelah kanan dan kirinya, ya seperti itu ya. Jadi orang dengan dehidrasi itu bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan organ lain terganggu dan sebagainya. Ya, nah ini kita tugas kita adalah memeriksa kandungan elektrolit. Dan hari ini kita harus memeriksa potasium atau nama lainnya kalium, terus yang satunya natrium atau nama lainnya sodium. Ya, jadi nanti kalian jangan bingung, kalium, ada yang bilang kalium, ada yang bilang potasium, jangan bingung ya. Jadi itu sama nama lainnya aja. Nah, untuk materi ini ya, potasium atau kalium kita menggunakan reagen dari human.
Kalau kemarin kita menggunakan reagen itu kan dari diasis ya. Nah, ini kita pakai human. Ini kodenya. Kodenya di gambar ini. Sederhana saja ya. Tapi di sini disebutkan di sini adalah reagen yang diproduksi oleh human dan reagen tersebut sudah memenuhi syarat internasional bahwa dia legal untuk dipakai untuk laboratorium klinik ya, itu bisa dipakai. Terus di sini metode yang dipakai adalah photometric turbidimetric test. Artinya di sini turbidimetri itu adalah kekeruhan. Nanti reagen yang dipakai setelah dicampurkan dengan sampel itu akan berubah menjadi kekeruhan. Nah, kekeruhan tersebut akan diukur secara fotometrik. Jadi metode yang dipakai nanti adalah photometric turbidimetric test. Ya. Terus ini size pack-nya dalam satu kit reagen itu ada 100 mili ya, komplit test dalam satu kitnya. Nah, terus di sini saya ulang kembali metodenya yaitu ion potasium yang berada dalam kondisi alkali ya akan bereaksi dengan sodium tetravenil boron itu berada di reagensianya. Terus kemudian ini akan menyebabkan suspensi menjadi keruh. Ya, nanti di sini kemudian akan dihitung secara fotometri dan setara dengan nilai potasium yang ada. Ya, terus di sini yang ada di dalam reagen itu ada beberapa tabung ya, atau botol, di mana botol tersebut ada yang disebut di sini adalah prek atau presipitan, ya mengandung presipitan, terus TPB, NaOH, dan di sini disebutkan mengandung di dalam satu kit itu terdapat standar potasium atau kalium dengan nilai 5,0 milimol per mililiter. Jadi ini adalah reagensianya, sedangkan ini adalah standar yang kita nanti akan pakai. Nah, di sini disebutkan reagen preparasi. Kita harus mempersiapkan reagensianya dulu ya dengan cara campurkan botol TPB. Nah, ini di sini kan ada TPB ya. Dan botol NaOH. Ini suruh nyampurin ini 50 dan 50. Nah, tadi kan disebutkan 100 mili ya. Nih, harus nyampurin. Tetapi untuk elektrolit itu kan pasiennya enggak banyak ya, beberapa saja, dan itu untuk laboratorium klinik kalau enggak rumah sakit itu biasanya enggak ngerjakan ya. Nah, ini kalau rumah sakit biasanya ngerjain, tapi pasiennya cuma 1-2 bisa di ya. Dengan begitu, apakah kita akan mencampurkan sebanyak 50 mili? Kan enggak ya. Jadi 50 mili, 50 mili jadi 100 mili itu kan nanti akan mempercepat rusaknya reagensia. Jadi hari itu harus kita hindari. Kita harus mereaksikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini pencampurannya untuk membuat working reagennya campur TPB dan NaOH dengan perbandingan 1:1. Ya, tapi jangan lupa nanti dilihat stabilitasnya itu sampai berapa hari setelah dicampur ya. Nanti dilihat di bawah. Terus kemudian diamkan 15-30 menit baru digunakan. Jadi kita mencampur dulu buat monoreagen dulu. Setelah dicampur 1:1 ya, itu baru diamkan dulu. Setelah dicampur 1:1 homogenkan, diamkan dulu 15-30 menit baru bisa digunakan. Terus untuk presipitan dan reagen presipitan dan standar dia ready use, artinya dia siap dipakai, nggak harus melakukan persiapan dulu ya. Oke, untuk standarnya di sini siap pakai dan tidak boleh diencerkan, dia sudah satu kandungannya itu cuma satu aja, nggak boleh diencerkan.
ya, di sini standarnya adalah 5,0. Terus reagen stabilitasnya itu apabila dia disimpan dalam kondisi baik, artinya 2 sampai 5 derajat Celcius sesuai dengan penyimpanannya, dia akan stabil sampai masa expirednya. Itu sebelum dicampurkan. Tetapi jika sudah dicampurkan, artinya dia sudah menjadi working reagent, di sini dia hanya stabil pada 30 hari, ya, dalam suhu 15 sampai 25 derajat Celcius atau 60 hari pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi ada perbedaan ya untuk setengah bulan pada suhu ruang, satu bulan pada suhu ruang, 2 bulan pada suhu kulkas, 2 sampai 8 derajat itu suhu kulkas. Itu reagensianya. Untuk working reagensianya bisa tahan seperti itu. Terus untuk sampel yang digunakan, ya di sini sampel yang digunakan adalah serum dan plasma, tapi hanya dari lithium heparin. Kalau plasma heparin itu didapatkan dari tabung tutup apa? Ada yang bisa bantu jawab? Hijau. Ya, tabung hijau, tutup hijau ya. Nah, nanti setelah tabung tutup hijau didapatkan darah sesuai dengan volume tabung tutup hijau tersebut, dihomogenkan, terus disentrifuge. Nah, setelah disentrifuge, didapatkanlah plasma lithium heparin. Kalau untuk serum, seperti biasa, tabung tutup merah atau biru tua, ya, kemudian didiamkan dulu 15-30 menit di centrifuge ya, terus ketemulah dia serumnya, terus dipisahin baru buat pemeriksaan, yaitu untuk spesimennya. Terus nanti aplikasinya yang harus kalian masukkan ke dalam alat, di sini kita menggunakan panjang gelombang 578 ya, karena yang kita baca adalah turbid atau kekeruhan. Panjang gelombang yang dipakai itu 578. Kita flashback dulu ya. Kalau panjang gelombang 0 sampai 400 itu kan memakai UV. Ya. Terus 400 sampai 600 yaitu untuk warna-warna kuning sampai merah. Ya, kuning sampai merah. Nah, sedangkan 700 sampai 600 sekian ya, 600 sekian sampai 700 sekian, artinya bisa 578 sebenarnya. Ya, 578 itu termasuk, maaf, saya tadi bilangnya kemana ya? Dari 400 sampai 500 itu yang merah, ya kuning ke merah. Sedangkan 600 sampai 700 itu adalah panjang gelombang yang digunakan untuk hijau, biru sampai yang keruh, yang tidak tidak terbaca oleh panjang gelombang sebenarnya. Nah, itu bisa dipakai pada panjang gelombang 578 itu bisa memakai sampai dengan 700 ya. Jadi panjang gelombang 578 itu digunakan untuk turbid atau warna hijau sampai biru. Nah, untuk temperatur yang dipakai di sini adalah suhu ruang ya 20 sampai 25. Pembacaannya nanti kita harus membandingkannya dengan blanko. Nah, di sini ada keterangan blanko reagennya, artinya kita monoreagennya itu untuk blanko itu hanya bisa dipakai satu blanko untuk satu sampel nih ya. Only one reagent blank per series is required. Ya, jadi di sini nanti satu sampel itu membutuhkan satu blanko. Nah, kalau pemeriksaan yang dahulu-dahulu ya, blanko itu cukup satu kali, bisa digunakan untuk berkali-kali sampel atau standarnya bisa untuk satu kali, sampelnya berkali-kali, blankonya cuma satu aja cukup. Ya, jadi mamanya nih, kemarin tuh kalian ngerjakan glukosa mamanya. Reagennya untuk blanko satu, terus habis itu ngerjakan standar, habis itu ngerjakan sampel,
ya. Terus mamanya berikutnya kalian mau membaca sampel itu bisa, nggak perlu ngeblanko lagi, ya. Berbeda hanya dengan pemeriksaan potasium ini, setiap sampel harus mempunyai blanko. Ya, jadi nanti kalian harus selalu mempersiapkan satu sampel, satu blanko, satu standar, ya. Nah, untuk cara kerjanya di sini kita melalui dua tahap. Ya, yang pertama di sini harus melakukan presipitasi. Tahu kan ya, presipitasi harus melakukan pengendapan dulu. Ya, yang namanya presipitasi itu adalah pengendapan. Nah, caranya reagen preknya tadi dipipet sejumlah ya sesuai dengan metode yang kita pakai, makro apa semi mikro. Kalau mau hemat semi mikro, tapi kalau enggak hemat juga boleh pakai makro ya. Nah, sekarang kita mau pakai yang semi mikro aja. Nah, kita harus memipet presipitatnya sebanyak 500 mikron. Setelah itu ditambah dengan sampel. Sampelnya apa? Di sini adalah serum. Ya, nanti sampelnya serum. Jumlah 50 mikroliter. Nah, setelah ini campur secara hati-hati, perlahan-lahan ya. Terus kemudian disentrifuge dengan kecepatan tinggi 5 sampai 10 menit. Waktunya 5 sampai 10 menit. Untuk kecepatan tingginya high speed itu minimal dia kurang lebihnya ya 8000 RPM. Jadi kalau yang kalian lakukan di kampus itu kan 3000 RPM ya. Nah, ini biasanya 8000 RPM. Ya, ini perlu buat catatan. Kalau enggak dengan kecepatan tinggi ini biasanya masih ada serpihan-serpihan presipitat yang naik ke atas. Nah, apalagi kalian menggunakan metode semi mikro. Yang namanya semi mikro kan jumlahnya sangat sedikit. Padahal nanti kalian harus memipet sejumlah 100 mikron presipitannya. Ya, jadi kan harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti bisa endapannya itu bisa naik ke atas. Ya, itulah sebabnya kenapa kecepatannya harus tinggi supaya memang benar-benar padat di bawah endapannya, ya. Terus kemudian setelah kita membuat presipitasi, apa langkah berikutnya? Kita siapkan ya 3 buah tabung. Ya, yang pertama tabung yang digunakan untuk blanko, ya. Blanko, setelah blanko standar dan sampel. Ya, kalau tadi kan disebutkan blankonya itu harus dibuat satu kali sampel satu blanko, ya. Nah, di sini artinya kita membuat, kalau kita membuat standar berarti standar blanko satu, standarnya satu, dan sampelnya satu, artinya satu blanko satu standar, satu blanko satu sampel, seperti itu ya. Jadi nanti jangan sampai keliru, kalau kita mengerjakan standar berarti yang kita siapkan ada 4 buah tabung, untuk blankonya 2, untuk standarnya 1 tabung, untuk sampelnya 1 tabung, seperti itu ya. Terus langkah berikutnya kita siapkan working reagen. Nah, di sini tidak disebutkan blankonya ya, karena blankonya hanya working reagen aja. Ya. Working reagen, tidak ditambah apa-apa. Jadi kita siapkan 2 buah tabung, yang 2 untuk blanko, yang 2 untuk standar dan sampel. Dan artinya kita butuh reagen sebanyak 4000 ya, 4000 untuk 2 tabung, 2000 untuk tabung blanko, 1000 untuk tabung standar, dan 1000 untuk tabung sampel. Kemudian masukkan 100 mikron standar ke dalam tabung standar. Ya. Terus langkah berikutnya masukkan 100 mikron supernatan. Nah, ini tadi ini kan kita buat ini untuk sampel ya, spesimen ya. Nah, setelah disentrifuge kita ambil supernatanya, dimasukkanlah ke sini sejumlah 100 mikron. Ya. Terus untuk memproduksi apa namanya kekeruhan yang rata, ya, jadi nanti setelah ini tuh ditambah lagi dengan
apa namanya, dikembalikan lagi menjadi keruh. Padahal di sini kan sudah diprecipitatkan menjadi jernih. Setelah ditambah sampel reagennya nanti menjadi keruh lagi. Ya, di sini keterangannya untuk menghasilkan turbid kekeruhan yang merata, ya, di sini standar atau supernatan yang jernih tadi, ya, harus dimasukkan di tengah-tengah permukaan dari working reagen. Ada kuvetnya, disebutnya kuvet, tetapi kan kita menggunakan tabung, ya. Masukkan ke dalam tabung di tengah-tengah permukaannya, ya. Kemudian campur perlahan-lahan setelah tahap di atas, ya. Kemudian lanjutkan pada sampel berikutnya, terus tunggu, diamkan selama 5 menit. Jadi setelah proses ini selesai, memungkinkan pelan-pelan, cara penambahannya tadi dimasukkan persis di atas permukaan di tengah-tengahnya, terus habis itu dihomogen pelan-pelan, terus kemudian didiamkan secara selama 5 menit. Kemudian baca absorben dari standar dan sampel, ya, terhadap blanko reagennya apa working reagent tadi, ya. Ini bisa dibaca kurang lebih setelah 5 menit sampai dengan 30 menit. Jadi waktu untuk pembacaannya itu 5 menit setelah diberdirikan ini, ya, sampai dengan 30 menit. Lepas itu sudah tidak boleh dibaca. Nah, ini harus hati-hati. Yang namanya elektrolit itu kan bisa ada di mana-mana. Jadi namanya cairan air, ya, air keran kita itu kandungan elektrolitnya juga bermacam-macam, ada magnesium, natrium, kalium. Nah, untuk itu sebelum kita bekerja mengerjakan elektrolit, alat dan bahan itu harus bersih dari namanya elektrolit. Caranya gimana? Caranya nanti kita bahas, ya, di sini ada. Oke, berikutnya setelah kita kerja, untuk kalkulasinya di sini absorbansi sampel dibagi absorbansi standar, ya, terus dikalikan nilai standarnya. Untuk satuannya adalah milimol per liter. Nah, hal ini kita tidak perlu mengalikan, ya, karena di dalam alat kita kan nanti kita sudah setting. Nah, kalau kita sudah setting, artinya alat tersebut akan menghitungkan secara otomatis. Ya. Terus untuk clinarity, ya, reaksi ini bisa, ya, bisa memeriksa sampai dengan level 10 milimol. Ya, jadi nilai normalnya kan kurang lebihnya ini, ya, 5, ya, sesuai dengan standar. Tetapi reagen ini bisa memeriksa pada level 10 milimol, artinya pada kondisi tinggi itu hanya sampai 10 milimol per liter, ya. Nah, apabila terjadi lebih dari 10 milimol per liter, kalian harus mengencerkan sampel, ya. Jadi sampel tersebut harus diencerkan, nah, dengan NaCl fisiologis. Nah, di sini NaCl fisiologisnya ini adalah 0,9, nanti supaya kalian bisa membanding, apa, bisa dihitung, karena di sini kan sudah ada persentasenya, ya. Kemudian di sini hasilnya harus dikalikan by pengencerannya. Jadi hasilnya dikalikan dengan pengencerannya. Tadi kan kalau pengenceran 1 kali 1 berarti kan 2 kali ini. Nah, ini apabila terjadi nilai potasium lebih dari 10. Oke. Terus kita lanjut ke nilai normalnya, ya, nilai normalnya, normal value-nya di sini serum itu ini tidak ada keterangan laki-laki perempuan, dewasa, anak-anak, ini rata, ya. Jadi anggap aja ini adult, dewasa. Di sini 3,6 sampai 5,5 milimol per liter. Ya. Tetapi apabila kita menggunakan plasma heparin, nilai normalnya berubah. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan plasma, ya, disesuaikan nilai rujukannya. Ya. Terus untuk quality control, ya, quality control itu
beda dengan standar ya. Ini adalah serum kontrol. Apabila kalian akan mengerjakan quality control untuk mengetahui mutunya apakah kerja kalian bagus atau tidak, biasanya reagen ini menyarankan untuk memakai kontrol dengan nama Humatrol ya. Di sini direkomendasikan oleh dia adalah Humatrol atau sampel dari manusia. Kalau ini Humatrol itu dari hewan ya, atau sampel dari manusia yang namanya adalah Sterodos. Nah, di sini nilai kontrolnya sudah diketahui nanti ya. Nah, catatan ya, jadi ini harus saya jelaskan kenapa saya harus menjelaskan, karena kita bekerja elektrolit itu tidak seperti mengerjakan glukosa, protein atau bukan elektrolit, apa namanya? SKOT, SKPT, dia tidak akan terkontaminasi oleh zat-zat di luar dari serum. Jadi untuk SKOT, SKPT itu tidak dihasilkan oleh lingkungan ya. Berbeda halnya dengan elektrolit. Elektrolit itu bisa di mana-mana. Tangan kalian berkeringat itu mengandung elektrolit. Terus mamanya air keran itu juga mengandung elektrolit. Jadi hal ini harus hati-hati, peralatan yang harus kalian gunakan harus terbebas dari elektrolit ya. Nah, ini catatannya. Apabila kalian bekerja elektrolit, kalian tidak boleh menggunakan serum hemolitik atau heparin plasma ya, yang hemolitik juga ya. Jadi tidak boleh serum lisis, itu tidak boleh ya. Terus di sini akan menyebabkan false elevate ya, jadi palsu, tinggi palsu. Terus trace of deterjen prosedur turbid ya, di sini karena kita nanti menggunakan metodenya turbidimetri ya, alat-alat yang kita pakai itu harus terbebas dari deterjen. Jadi dalam pencucian itu kan biasanya pakai sabun ya, sabun itu bahannya apa toh, NaO, nah, ya kan, di situ bisa aja sisa-sisa dari sabun tersebut menghasilkan elektrolit, ya. Nah, dikhawatirkan seperti itu, nanti dikhawatirkan terjadi turbid atau kekeruhan, di sini akan menyebabkan elevate potasium konsentrasi, artinya dia akan naik, tapi palsu, ya. Terus kontaminasi glassware. Ini akan juga menyebabkan error. Jadi peralatan gelas itu juga akan menyebabkan error. Di sini jika tidak dicuci dengan deionisasi. Jadi air yang dideionisasi, artinya pakai aquades, aquabides itu bisa. Jadi setelah dicuci peralatan gelasnya itu, cuci dengan air, kalian harus membebaskan ion-ion yang ada dengan cara membilasnya dengan aquades atau aquades ya. Harus berhati-hati ini, tidak asal. Bisa membayangkan ya ini ya? Bisa membayangkan? Bisa, Ibu. Oke. Terus di sini dengan reagen dan artinya dicucinya dengan reagen yang direkomendasikan. Biasanya ada larutan pencuci juga ada. Ya, ini untuk sekilas tentang potasium. Oke, sekarang kalian buka untuk rencana kerjanya. Kalian sudah punya kopiannya? Kopiannya ya. Coba kalian buka. Nah, di situ nanti kalian tak minta untuk membuat laporan rencana kerja dan laporan tersebut diunggah, diupload di Itikes seperti kemarin. Nah, di sini kalian harus identitasnya dibetulkan dulu. Jadi nama, NIM, nama pemeriksaan ya. Terus di situ klik add ya.
parameter dulu, terus klik add. Habis klik add, ketik apa? Nama. Nama apa? Pemeriksaan. Ya. Di sini kalian cukup 2 atau 3 digit saja. Potasium atau kalium. Ya. K. Ya, di situ kan inisialnya itu untuk nama parameternya K, kalium. Oke. Terus di bawahnya kalium, di situ reaktifnya apa? Kalau kita melihat ini reaktifnya apa? C per ST. C per ST. Kalau C per ST itu kalau kita menggunakan fotometer yang 4010 ya. Kalau kita hari ini menggunakan fotometer yang BA Menri BA88A. Apa tuh? Reaktifnya? Ayo, apa yang masih bisa diingat? Endpoint, kinetik, absorban. Endpoint. Oke, baik. Setelah reaktif endpoint, di bawahnya itu ada apa ya? Saya lupa. Panjang gelombang, Ibu. Panjang gelombang. Gelombang yang dipakai berapa? 5, 7, 8. Setelah panjang gelombang, apa bawahnya? Second. Panjang gelombang kedua. Gelombang sekunder dan primer. Kalau panjang gelombang primernya berarti kan ini 578. Nah, sekundernya ternyata ya 578. Jadi cuma satu. Sekundernya dikosongin. Terus bawahnya apa? Delay. Terdelay ya. Jadi di sini kita kan endpoint ya. Kalau endpoint itu dalam alat tidak membutuhkan inkubasi di dalam alat. Ya, jadi measure delay-nya adalah nilai terendahnya dia. Berapa kemarin? 6. Oke. Habis measure delay bawahnya apa? Measuring time. Measure lah ya, measure-nya itu 6. Habis bawahnya apa? Unit. Unitnya apa tadi? Milimol per liter. Iya, milimol per liter. Oke, setelah itu, setelah unit? Full name. Full name-nya kalau kalian tadi di atas kan cuma K ya, di bawahnya di situ full name-nya kalium atau potasium. Kalian ketik itu. Oke, sekarang pindah ke geser sebelah kanan. Pakai blanko enggak? Ini tadi pakai blanko enggak? Pakai ya. Working reagent blank. Ya, jadi nanti yang di kotak blanko itu harus kalian checklist. Ya. Habis blank, bawahnya apa? Direction. Nah, yang namanya direction itu kan kita melihat apakah dia reaksinya maju atau mundur ya. Nah, ini tadi 578 itu adalah cahaya tampak. Nah, untuk reagennya sendiri, working reagen itu jernih. Terus ditambah dengan spesimennya yang sudah diprecipitasi itu juga jernih. Tapi setelah dicampurkan, dia akan berubah menjadi keruh. Nah, di sini artinya dia reaksinya increase atau decrease. Increase. Ya. Terus berikutnya. Aspirate volume. Oh, ya, kemampuan alat itu bisa membaca dari 250 sampai 10.000. Kalau kalian punya reagennya tadi kan 1.000 ya. Nah, biasanya kalian memakai aspirate volume-nya berapa mili? Berapa mikron? 500. 500.
500 boleh, 350 boleh. Cuman semakin banyak volume yang dihisap, waktu yang digunakan untuk menghisap akan semakin lama. Itu diperhitungkan kalau sampel kalian menjadi banyak, ya artinya waktu kalian akan terkuras habis hanya untuk menghisap, ya. Hanya pakai sesuai dengan kemampuan alat tersebut bisa menghisap. Umpamanya kalian punya 1000, ya dideketin pada aspirate coil yang paling bawah. Umpamanya tadi 250, boleh deh 350. Gitu ya, efisien waktu juga. Oke, berikutnya, setelah aspirate coil, Temperatur. Yang dipakai di sini tadi adalah 20-25. 20-25 derajat Celcius. Berikutnya, soalnya maksimal. Desimal. Kalau nilai normalnya seperti ini, desimalnya 0,1. 0,1. Nah, 0,1. Satu angka di belakang koma. Next itu untuk kolom pertama, ya. Terus kita berpindah ke kolom ketiga, ya. Nah, perhitungannya kita memakai standar. Kalau kita memakai standar, yang dipilih itu rule apa? Faktor. Rule. Nah, di sini nilai standarnya berapa? 5,5. Oke, nilai standarnya adalah 5. Nah, kalau kalian sudah klik rule, di situ kan ada keterangan replicate, ya. Replicate-nya itu berapa? Kalau kalian mengerjakan standarnya itu cuma satu tabung, kan artinya kalian tidak mereplicate, ya. Tidak mengerjakan lebih dari satu, kan. Nah, itu kalian tulis 1, ya, replicate-nya. Terus, kalau sudah, bawahnya, kalian klik di nilai standarnya, diisi. S1-nya adalah 5,0. Kalau sudah gitu, kalian save, ya. Setelah di save, return. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan pengerjaan tadi, prosedur yang sudah kita bahas, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, alat gelasnya harus deionisasi, harus dibersihkan, terbebas dari elektrolit, ya, karena kita bekerja yang namanya elektrolit itu harus berhati-hati. Kita kontaminasinya banyak sekali, ya. Oke, itu adalah untuk potasium. Nah, sekarang kita berpindah. Ada yang mau tanya untuk potasium? Kalium? Tidak. Nah, khususnya untuk kalium, ya, ini saya infokan. Biasanya pemeriksaan elektrolit itu selain tadi melihat asam basa tubuh, ya, elektrolit dalam tubuh, terus ada juga untuk memonitor pada pasien dengan kondisi gagal jantung atau stroke. Nah, itu pasti dilihat alkalosis, asidosisnya. Selain diperiksa gas, blood gas analyzer, ya, itu elektrolitnya pasti dipantau. Nah, pada orang yang elektrolit kaliumnya rendah, ada penderita gagal jantung, ya, memangnya kaliumnya itu rendah, itu bisa dibantu dengan makanan, ya, yang paling mudah itu makanan pisang, itu banyak mengandung kalium, ya. Jadi kalian kalau habis makan pisang, pegang-pegang pisang, habis itu mau memeriksa ini, hati-hati, ya, kontaminannya sangat tinggi sekali. Jadi di dalam pisang itu mengandung kalium yang sangat tinggi. Bagus untuk ya, kalau untuk orang sehat sih itu vitamin, ya, itu jelas kaliumnya juga cukup. Nah, bagi orang yang menderita jantung itu bisa jadi alternatif untuk pemenuhan kalium dalam tubuh, ya. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak, kita pindah ke sodium, ya. Nanti kita nyebrang berbuka loh nanti kalau enggak. Ada yang mau tanya enggak? Mungkin belum ada, Ibu. Lanjut aja dulu, ya. Oke, kita ke sodium.
ya, sodium atau nama lainnya adalah apa? Natrium. Natrium. Ya. Jadi lupui katanya natrium kok dicarinya sodium, ya kan? Jangan heran nanti bingung nanti apa namanya nama lainnya kok jauh sekalian gitu ya. Jadi sodium. Sodium rapid. Nah, di sini kita akan memeriksa serum sodium atau natrium serum dengan metode Mg uranil asetat. Ya, nanti warna yang terbentuk akan dibaca dengan secara fotometrik. Ya. Terus di sini package size-nya dia hanya mempunyai volume 60 mili. Kecil sekali ya, disesuaikan dengan kebutuhan tadi. 60 mili saja dalam satu kit. Berbeda dengan glukosa itu kan sampai 100 mili kali 5 ya, itu berbeda. Nah, di sini metodenya sodium adalah ya, sebentar. Oh, sodium dan Mg uranil asetat ya nanti akan dilarutkan dalam kompleks warna ya, warna kuning coklat. Nah, di sini warnanya, perbedaan warnanya nanti akan dibandingkan dengan reagen blanknya. Ya, tanpa presipitasi. Artinya tidak seperti tadi ya, yang tadi kan kita harus presipitasi. Kalau ini tidak menggunakan presipitasi. Nah, warna yang terbentuk ini proporsional atau setara dengan kadar dari sodium atau natrium dalam sampel. Nah. Oke. Di sini tapi disebutkan dia mempunyai reagen presipitat uranil asetat dan magnesium, terus reagen untuk warnanya sejumlah 60 mili dan 2 mili standar dengan nilai standarnya adalah 150 milimol per liter. Nah, reagen ini sebelum dibuka ya, dia akan stabil sampai dengan masa expired-nya apabila disimpan pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Untuk spesimen yang dipakai hanya serum ya, hanya serum saja. Terus panjang gelombang yang dipakai di sini 365 sampai dengan atau 405 atau 410 nanometer. Ya. Sebentar. Saya baca dulu. Saya belum baca juga. Oke. Ya. Terus di sini untuk suhu yang digunakan adalah 20 sampai 25 derajat Celcius. Terus pembacaan nanti harus dibandingkan dengan blanko. Hanya satu blanko untuk satu sampel. Ya. Jadi sama seperti tadi. Proses pemeriksaannya, jadi kita pakai semi mikro aja ya. Pakai semi mikro, di sini kita harus mempersiapkan reagen blank, tabung untuk standar dan sampel. Ya. Untuk reagen blanknya, di sini kita tidak perlu menambahkan apa-apa. Kalau untuk presipitatnya ya. Untuk presipitat itu reagen blanknya tidak perlu dipresipitatkan. Sedangkan standarnya ya, standar itu ternyata dia juga perlu dipresipitatkan, tidak seperti tadi. Nah, kalau tadi kan standarnya siap dipakai ya. Kalau ini reagennya ternyata harus dipresipitatkan. Kita ambil 20 mikron standar ditambah dengan presipitat. Ini reagen presipitat. Terus kemudian kita siapkan tabung lagi dengan 20 serum, 20 mikron ya,
ditambah dengan reagen presipitat. Kemudian tutup dengan tabung, campur dengan baik ya, campur, homogenkan, kemudian didiamkan selama 5 menit. Kemudian campur lagi ya sampai dengan 30 detik. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan tinggi 5 sampai 10 menit. Jadi didiamkan dulu 5 menit setelah ditambahkan ya, kemudian dihomogenkan selama 30 detik ya. Terus diamkan lagi selama 30 menit ya dalam posisi tegak dan lalu di centrifuge dengan kecepatan tinggi 5 sampai 10 menit. Terus langkah berikutnya kita persiapkan 3 buah tabung blanko standar sampel ya, artinya 3 buah tabung dan reagen yang sudah ada ready use. Ini reagen yang dibutuhkan ini adalah ready use. Terus siap pakai. Ya. 3 buah tabung kita isi dulu dengan reagen warnanya. Reagen warna namanya. Terus kemudian di blanko ditambah dengan reagen presipitat. Nih, reagen yang ini. Nih, dimasukkan ke tabung blanko. Terus tabung standar itu adalah isinya hasil presipitat dari ini. Ya, standar ini dimasukkan 20 mikron ke sini. Bagian atasnya tadi yang bening dipipet 20 mikron ditambah dengan reagen warnanya 1000. Terus untuk tabung sampel 20 mikron presipitat dari sampel ini kemudian ditambah dengan reagen warnanya 1000. Campur ya. Setelah 5 sampai 30 menit ya, kemudian baca absorbansinya. Ya. Nah, di sini baca absorbansinya terhadap aquades. Lihat. Oh, ini maaf ya. Ini tuh ternyata pembacaannya adalah secara kinetik ya, karena kita memakai panjang gelombangnya sekian satu. Ini kinetik nih. Yang kedua, di sini bisa nyatau kinetik baca absorben delta reagen blanko, artinya absorbansi reagen standar dan sampel. Artinya nanti tuh sebentar. Saya kok ya. Oke, dibacanya secara kinetik ya, menggunakan panjang gelombang 405. Oke, terus berikutnya. Ini untuk perkaliannya. Perkaliannya itu absorbansi standar sampel dibagi absorbansi standar dikalikan nilai dari konsentrasinya. Bentar ya, saya baca dulu. Saya perhatikan dulu. Oh, iya. Oke. Ternyata di sini campur baik-baik. Ya, kurang lebih 5 sampai 30 menit kemudian baca absorben. Ini tidak kinetik ya. Saya ulangi lagi ya. Pembacaannya tidak secara kinetik tetapi secara endpoint
Tapi dengan menggunakan panjang gelombang 405 di atas 400 itu adalah reaksi warna, ya. Tetapi di sini nanti kita harus membacanya dengan membaca bukan apa namanya perhitungan alat langsung, tetapi kita membacanya adalah absorbansi, ya. Absorbansinya dihitung nanti setelah itu kita hitung sendiri. Ya, ini absorbansi sampel dibagi absorbansi standar, ya, terus dikalikan 150 atau nilai konsentrasinya. Nah, untuk satuannya adalah milimol per mililiter. Ini juga sama apabila konsentrasinya lebih dari 300 milimol harus diencerkan dengan perbandingan 1:1. Ya, baru nanti hasilnya dikalikan 2. Nilai rujukannya 135 sampai 155 milimol per liter. Ya. Terus untuk mengerjakan quality control disarankan memakai serodos. Ini yang khusus untuk human, jadi tidak menyarankan pakai humatrol tadi, ya. Karena tadi humatrol kan dari hewan atau animal. Terus catatannya, kita menggunakan apabila kita menggunakan semi mikro, ya, kita harus memperhatikan sentrifugasinya. Kecepatannya harus benar-benar tinggi, 8 sampai 10.000 RPM. Ya, jadi 8.000 sampai 10.000 RPM. Jadi kan saya bilang minimal itu 8.000. Ya, ini sampai 10.000 ternyata. Ini harus siap. Terus apabila makro itu bisa lebih tidak serumit yang semi mikro. Jadi bisa tidak berhati-hati gitu juga bisa, ya, kalimat lainnya. Terus untuk presipitannya di sini karena dia presipitan yang berwarna, ya, harus dihindarkan dari sinar. Terus penyimpanannya harus terhindar dari sinar matahari. Terus tidak berubah menjadi keruh, ya. Terus di sini harus pemakaian peralatan yang mengandung deterjen ini harus dibersihkan dulu, ya. Terus peralatannya memakai yang apa namanya, baik itu stoppernya, pipetnya, peralatan yang lain itu harus perhatikan, ya. Tidak boleh terkontaminasi oleh elektrolit. Terus apabila pakai disposable plastic tube, ya, ini sangat direkomendasikan, ya, karena di situ tuh akan terhindar dari kontaminasi. Kalau di kampus kita masih memakai tabung, ya, itu harus diperhatikan dari pipetnya, terus dari stopper penutupnya tadi kan untuk menghomogenkan, ya. Terus dari kuvetnya itu kan kita kuvet yang kita pakai kan kapiler kuvet di dalam alat itu harus dikontaminasi dulu, ya. Ini perhatian yang harus kalian perhatikan, ya, hal-hal yang harus kalian perhatikan apabila kalian mengerjakan elektrolit, ya. Jadi kita kembali ke rencana kerja. Ini saya mungkin dehidrasi juga, ya, nggak fokus ini. Sudah jam 17 lebih, nggak fokus ini. Untuk kuliah lain ada di jam segini apa enggak sih? Ada, Ibu, di hari lain. Ada, ya, di hari lain, ya. Tidak cuma saya aja yang kebagian jam 17, ya, ternyata. Apalagi ini kan puasa, ya. Elektrolitnya udah berkurang banyak, ya, dehidrasi. Oke, rencana kerja sudah dibuka, ya. Nama pemeriksaannya yaitu sodium atau Na, ya, natrium. Terus kalau kita lihat di sini sebelumnya tadi N enzim.
Oke. Terus berikutnya panjang gelombang yang dipakai 405 ya, 405 aja. Terus berikutnya nilai rujukannya 6 dan 6. Terus nilai rujukannya satuannya ya, milimol per liter. Ya. Terus nama lengkapnya yaitu sodium. Ya, kalau tadi di atas nama parameter yang kalian buat ngetik di alat itu kan Na. Nah, nama lengkapnya adalah sodium. Oke. Terus berikutnya pakai belangko enggak? Pakai. Oke. Terus aspirate fall-nya sama 350. Terus apa lagi itu? Sebelum aspirate fall apa? Direction-nya increase apa decrease? Increase. Ya, kita akan melihat perubahan warna kan ya. Terus bawahnya temperatur yang digunakan disesuaikan. Ini berapa nih? 15 20 sampai 25 Celsius ya ini ya. Oke, berikutnya desimal, Bu. Nih, ada desimalnya enggak? Tidak. Berarti di situ berapa? 1. Oke. Terus bawahnya? Sudah ya. Kita lompat ke kotak ketiga. Pakai standar atau tidak atau faktor? Pakai standar. Standar. Berarti rule-nya yang diklik ya. Terus standarnya dimasukkan berapa? 150. Kalau sudah di save return ya. Artinya kalian sudah men-setting alat. Kalau seperti ini, ada pertanyaan enggak untuk proses ini? Sulit enggak? Untuk membaca prosedur ini sulit enggak? Tidak ya? Iya. Oke. Semoga tidak ada kesulitan dalam pembuatan laporan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya via WA ya, melalui sipen kalian, nanti dilanjutkan ke saya ya. Ini kan waktunya udah mau deket berbuka ya. Kalian siapin dulu berbukanya. Ada yang dari luar Jawa? Ada, Ibu. Ada. Ya, selamat berbuka untuk yang di Wita. Ada yang dari Wita? Saya, Ibu. Sudah berbuka ya, ini pasti ya. Maaf ya. Iya, lanjut aja. Oke, selamat berbuka untuk yang di daerah Wita ya. Yang di Semarang dan sekitarnya ya, kita tunggu berbuka. Saya rasa untuk materi ini saya cukupkan ya. Kalau mau bertanya silakan nanti sama sipennya dilanjutkan ke saya. Terus saya minta untuk sodium sama potasium ini kalian membuat laporan dan rencana kerja terus diupload ke IPIKES. Saya kasih waktu 1 minggu yang akan datang ya. Nanti kalau sudah saya close supaya kalian juga punya beban untuk apa namanya dalam menyelesaikan tugas. Gitu ya. Jangan lupa absen di apa namanya? CD ya. Saya kok enggak begitu paham ya. Absennya di mana ini kalian? Manual, Bu. Manual. Loh, di IPIKES tuh kan ada absen toh? CD-nya belum ini, Bu. CD-nya belum aktif. Belum aktif, Bu. Belum bisa. Oh, belum aktif. Oke, nah gimana aku tahu kalian absennya sekarang? Ini ada ya, absen, Ibu. Nanti di absen kok, Bu. Sama si Pen. Oh, begitu.
Gitu. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat berbuka untuk yang sudah berbuka. Yang belum, silakan mempersiapkan waktu berbuka dengan baik ya. Semoga kalian sehat selalu, semoga puasanya hari ini bisa diterima amal ibadahnya. Oke, saya cukupkan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik.